بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كتاب بيتشارة تتبع صالحة، apakah itu bi'ah salihah dan apakah kepentingan bi'ah salihah. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, hendaklah ada daripada kalangan kamu satu umat yang menyuruh kepada kebajikan, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang percaya. Para sahabat yang anda kasihi sekalian, bi'ah salih ataupun dengan erti lainnya, suasana yang soleh ataupun baik. Jadi kenapakah pentingnya bi'ah salih dalam kehidupan seharian kita? Pertama, kepentingan yang anda dapat sebut di sini ialah untuk mencapai keredaan Allah SWT. Dan yang keduanya, kita hendak membentuk peribadi-peribadi Muslim atau fardu Muslim yang pada masa yang sama dapat menjadi da'i, yang mana da'i ini akan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, bertepatan dengan firman Allah SWT yang telah anda baca tadi. Dalam mesyuarat agung tahunan DPM Markas Syubra yang ke-20 pada baru-baru ini, sidang mesyuarat telah bersetuju untuk menerima dua usul. Salah satu usul tersebut berbunyi memperkasakan bi'ah salihah dan hizbah dalam kalangan ahli dengan tindakan, satunya meningkatkan prestasi halaqah muzakarah berkelompok, kedua memperanankan ahli rumah, dan ketiga mengoptimalkan penggunaan media elektronik. Muzakarah berkelompok ataupun usrah adalah perkara yang sangat penting dalam menjayakan bi'ah salihah, kerana muzakarah berkelompok ataupun usrah merupakan tunjang kepada tarbiyah. Jadi tanpa tarbiyah, kita pasti rebah. Faktor sekeliling adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi bi'ah salihah. Jadi dengan wujudnya bi'ah salihah dalam sesebuah rumah, maka akan wujudlah keharmonian antara hubungan sesama ahli rumah, dan pada masa yang sama ukhuwah antara mereka akan berkekalan. Ketiganya, mengoptimalkan penggunaan media elektronik, kerana media elektronik sangat-sangat penting pada zaman generasi yang disebut sebagai generasi Y ataupun dikenali sebagai generasi cyber. Dan media elektronik merupakan alat penyebaran maklumat yang utama pada masa kini, kerana dengan wujudnya media elektronik, dakwah Islam dapat berkembang dengan lebih cepat dan juga cekap.